Jangan tuh lagi nunggu jalan tuh dengan si Oji. Terus lewat ini guys. Kampung sini agak unik ya. Di baju ya susah bener kayaknya. Kampung sini. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat, dulu aku pernah bikin video di rumahnya si Oji. Kita aku naik lewat kampung guys. Itu benar-benar bahaya banget guys. Ibarat kayak di daerah Maluku mau jalan ke sekolahan, jalan melewati rintangan begitu berat guys. Susah. Mau diapain lagi, kesusahan itu kan harus dihadapi cuy. Kayak si ini ya, siapa namanya? Lupa guys namanya. Nur, namanya Nur. Ini gua waktu lagi masuk sekolah. Si Nur, ini si Nur ya. Bukan si Nur ini mah. Mirip doang. Oke, jadi kita udah mau nyampe ya. Ini dia rumahnya. Bener-bener gak nyampe 2 menit. Nyampe. Gimian banget emang si Oji. Halo Bang Oji. Woi, apa tuh? Wih, ini ada ini nih di depan nih. Dari yang maha kuasa. Ini sirup. Sini mampir dulu atuh. Ah, enggak apa-apa lah. Balik lagi nih. Kebetulan lagi hujan kan. Ya. Oke deh, ini dinikmati. Iya, enggak apa-apa. Ntar dia ketemu. Dan ya. Oke, jadi karena aku udah anterin ke rumahnya. Ya walaupun ada beberapa sekte-sekte kematian yang disampaikan oleh si Oji tadi. Oh si Oji lagi. Oleh si gitu ya, Muhyiddin. Rasa yang menuntut lah. Pola pikirnya kurang sehat, agak memprihatinkan ya. Ini udahlah biarin.